Ini sekarang kita akan melihat resto yang baru, Holy Wings. Oh ya, Holy Wings Hollywood. Hollywood di daerah kompleks Polonia, Bandara Polonia. Ini di seberangnya ya, Bandara Polonia sebelah sana. Nah, ini seberangnya. Kalau Anda dulu pernah ada restoran di sini yang seafood-seafood, nah inilah dulu tempatnya. Jadi sekarang udah pergantian pemilik, jadi sekarang ganti nama, namanya Hollywood. Untuk tahu bagaimana kondisinya, tonton terus liputan saya. Oke, makasih. Mau main musik, live musik ya ada. Nah, DJ-nya juga ada. Nah, jadi itu mulainya jam 9 malam baru mulai musik ini. Ada band setiap hari. Papan parkir luas ya. Nah, bisa sampai sana parkirnya. Nah, ini posisinya ini di daerah Polonia ya, Bandara Polonia. Nah, ini gedung apanya? Belakangnya Polonia lama, bandara udah nggak dipakai lagi. Jadi kalau misalnya mau merokok di luar, di dalam juga bisa merokok, tapi dikondisikan bagaimana situasinya. Jadi kalau misalnya kalau pendinginnya tidak terasa ya, panas, dingin sekali tempatnya nih, adem. Salmon apa, men?
VIP ya. Hitungannya dia 1,5. Itu ya. Udah sama makan aja atau gimana? Nah, minum? Terserah abang mau belanja apa aja, tetap dia 1,5. Oh, berarti tidak include ya. Sama tempat ya? Enggak. Soalnya kan ada tempat juga, misalnya include makan sama include enggak, tempat. Jadi kan 1,5 itu dia include makan sama tempat. Ah, gitu ya. Bebas ya, makan apa tapi bebas. Bebas gitu. Ini kapasitas berapa orang ya? Kapasitas ini sih Ayu bisa kondisikan untuk 10 atau 12 orang. 12 orang ya? Iya, tapi kalau lebih itu sih bisa aja, cuman kan nyamannya abang gimana. Oh, gitu. Iya. Oke. Kira-kira ada sudah ada paket-paketnya atau gimana? Enggak, Bang. Enggak. Oh, enggak ada ya. Berarti bebas ya? Bebas, ya. Oke. Ini dari jam berapa bisa jewanya? Atau satu hari sebelumnya atau langsung go show bisa? Kalau baiknya kan kita harusnya reservasi ya. Karena kan takutnya nanti ada juga sih tamu yang memang dia mau privacy datang gitu kan, tanpa ada rasa rokok. Cuman di sini memang bisa smoking juga. Oh, gitu. Tergantung tamunya juga gitu. Nah, kalau bisa sih reservasi kalau menurut Ayu sih. Gitu. Ini ruangannya ini aja. Iya Bang, kita ruangannya ini aja. Oh, enggak ada yang lain. Tapi gimana? Enggak ada yang oh, lain. Oh, gitu. Ya udah. Berarti 12 orang di sini ya? Iya. Ini hanya kursi aja atau ada? Terserah. Mejanya bagaimana? Mejanya begini? Enggak. Ini kan kemarin karena ada tamu gitu kan, mintanya cuma beberapa orang gitu. Oh, kan. Gitu. Kalau misalnya apa nanti kita bisa kondisikan. Oh, kondisikan. Benar. 12 sampai 15 ya? Iya, sekitar gitulah Bang. Oh, gitu ya. Ini kok udah pas kali ya? Iya, nanti takutnya kan kalau terlalu ramai kali orang kan takutnya sempitkan. Jadi ini bisa karaoke juga? Kalau ini karaoke nggak bisa Bang, cuma bisa dengerin musik sih. Oh, dengerin musik doang aja? TV, iya. Oh gitu. Kalau mau karaoke ada di area yang smoking tadi. Oh, kesan luar tadi ya? Oke. Ini minumannya? Minuman ringan doang? Atau semua berat? Kita untuk minuman berat sih Bang. Oh, berat ya? Iya. Ini jamnya ada atau bebas? Biasa sih kita malam juga lah, kan ada live music gitu. Oh bebas ya, mau jam berapa bebas ya. Oh kita masih siang-siang pun gini juga gak apa-apa ya. Iya gak masalah. Gak masalah kan. Iya, kadang-kadang kan ada dia. Tergantung kafenya kan, jadi istilahnya oh maaf Pak, jam 6 ke atas baru bisa main. Kalau misalnya dia memang mau buat acara gitu kan. Enggak, biasanya kan ada tamu. Bebas kamu datang. Saya mau minum berat karena gitu. Boleh gak? Gak apa-apa. Oh gak ada ya. Ini buka jam berapa ya? Kita bukanya di jam 10 Bang. Sampai? Kita kan jam 10 sampai jam 6 itu kita restoran. Nah jam 6 ke atas ke jam 3 pagi kita atau jam 4 weekend itu kita bistro. Oh distro? Iya semi bistro. Oh gitu. Terus kalau ke malamnya? Kalau dari jam 6 itu itulah nanti jam 9 ada live music sama DJ nya. Oh. Jadi kalau siang kayak gini suasana kita memang kayak resto. Resto ya? Jadi fasilitas kita cuma kita bisa ngasih karaoke aja. Oh karaoke aja. Iya, oh benar. Ini kalau karaoke misalnya ada ibu-ibu gitu mau misalnya mau karaoke bisa? Bisa. Bisa. Kena charge lagi nggak? Nggak. Inilah fasilitas kita. Oh gitu. Makanya ya. Makanya kan kita buat perbedaan gitu. Misalnya dari jam 10 sampai jam 6 kita resto, dari jam 6 ke atas kita itu bistro gitu. Misalnya ada yang mau nyewa tempat. Entah acara ulang tahun, entah acara itu kapasitas berapa orang ya sebenarnya? Kalau untuk di luar sih kita bisa mencakup 50 orang di sana. 50 orang? Di sini aja atau di luar? Di luar sama di dalam dia jadi 100 bisa. 100 bisa ya? Dengan catatan ini digeser lagi kursinya atau? Tergantung sih maunya kemana. Oh gitu ya? Ini kita kondisikan. Berarti kalau 100, 150 bisa, 200 bisa nih ya? Bisa Bang. Bisa ya? Oke. Makanan juga bebas? Bebas, kalau mau ada ala kart ada buffet juga bebas. Oh bebas juga ya? Iya. Tergantung. Terus kalau misalnya pemain musiknya gimana? Kalau misalnya, apakah bayar sewa juga atau? Tergantung tamunya ya. Misalkan tiba-tiba kan ada minta karena keyboard. Karena siang nih, kalau siang ini kan dia kan kita cuma ngasih dia untuk karaoke aja. Nah, kalau dia mau sewa band, kita bisa. Oh, enggak bisa. Dari budget yang untuk makan ya, Bang. Oh iya, maksudnya itu kena cas lagi pemain keyboardnya. Iya, kena cas lagi. Oh, kena cas lagi. Itu dari penyedia dari tempat atau ya, kita sendiri? Penyedia kita. Atau kita sediain. Itu udah sama sound system atau gimana? Semuanya, sound system untuk ini semuanya. Oh, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau kita tidak mau menyewa sound system atau gimana, hanya musik-musik gini aja bisa? Bisa. Oh, iya, fasilitasnya. Fasilitas aja ya. Enggak maksudnya kan orang kan biar jelas tanya gitu biar tahu. Nah, ya kan kita kan mengkondisikan semua tempat. Iya. Oke.
minuman request bisa nggak pilihannya? Boleh juga. Oh, nggak sesuai dengan menu kan? Oh, nggak. Oh.